Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wa syukurillah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. 78 tahun yang lalu resolusi jihad digaungkan oleh Hadratul Syekh Kyai Haji Hasyim Asy'ari, sebuah resolusi yang menghasilkan gelombang gerakan yang luar biasa besar, gelombang yang menjadi benteng terkuat dalam menggerakkan seluruh komponen untuk mempertahankan kemerdekaan. Gelombang yang berisikan para ulama, para santri, juga rakyat kebanyakan, di mana banyak di antara mereka berangkat ke medan tempur menjaga, memperjuangkan kemerdekaan dan menjadi syuhada. Gelombang yang membuat perubahan yang amat besar bagi negeri ini. Maka dari itu, dalam momentum Hari Santri ini, izinkan kami menyampaikan apresiasi atas peran dan kontribusi para santri serta seluruh alim ulama, para kiai dalam derap langkah perjalanan bangsa. Karena seperti kita ketahui, generasi sebelumnya telah menghibahkan semua yang mereka miliki untuk menggulung kolonialisme. Kini giliran kita menuntaskan janji kemerdekaan untuk menggelar kesejahteraan, kemakmuran, keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan insya Allah, para santri akan mengambil peran yang makin besar dalam pemenuhan janji kemerdekaan tersebut, sekaligus menjadi bagian yang memberikan solusi atas tantangan kebangsaan ke depan, sebagaimana dilakukan 78 tahun yang lalu. Sekali lagi, selamat Hari Santri, salam ta'zim untuk seluruh alim ulama, kiai, para santri semua, dan keluarga besar pesantren di seluruh Indonesia. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, nasrun minallah wa fathun qorib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.